Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan seorang ekonom dan politikus yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ia dikenal memiliki murid yang banyak berhasil menjadi menteri pada era Presiden Soeharto, seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardana, dan Wijoyo Nitisastro. Sumitro lahir pada tanggal 29 Mei 1917 di Kebumen, Jawa Tengah. Sumitro merupakan anak dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia, ketua DPAS pertama, dan seorang anggota BPUPKI. Sumitro adalah ayah dari mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Di era Presiden Soekarno, ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, serta Menteri Negara Riset. Sumitro ikut mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta menjadi dosen dan dekan pertama di fakultas tersebut saat usianya baru 33 tahun. Ia juga mendapatkan gelar doktor dari University Netherlandse Economische Hogeschool Rotterdam, Belanda. Sumitro dikenal aktif menulis dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Ia pernah menulis sebanyak 130 buku dan menulis makalah dalam bahasa Inggris dari tahun 1942 hingga 1994. Buku terakhir yang ia tulis berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Sumitro memperoleh banyak penghargaan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Di antaranya Bintang Mahaputra Adi Pradana II, Panglima Mangkunegara, Kerajaan Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari Kerajaan Belgia, dan yang lainnya dari Republik Tunisia dan juga Perancis. Sumitro menikah dengan Dora Marie Sigar pada 7 Januari 1947. Sumitro dan sang istri dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama bernama Bianti Ningsin Midrawati yang memiliki gelar sarjana pendidikan dari Harvard. Anak kedua bernama Matiani Ekowati, seorang ahli mikrobiologi. Anak ketiga adalah Prabowo Subianto, sedangkan anak bungsunya bernama Hashim Sujono, yang saat ini menjadi pebisnis di Grup Arsari. Sumitro meninggal dunia di Rumah Sakit Dharma Nugraha Jakarta pada 9 Maret 2001, setelah menderita sakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sumitro tutup usia di umur 84 tahun. Saya Brenda Iskarina, Selvi Anggriani, dan Fiska Dwi Astuti melaporkan. Holopis Channel bersama untuk Indonesia.